Halo sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal riding lagi ya. Nih kita kali ini bareng si Vespa Sky dan itu ada VR Magenta Way. Oke, jadi seperti biasa rute kita kali ini bakal ke Lago ya. Jadi buat kalian jangan lupa seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai dekat. Dan kita kali ini ride bareng Dodel, berdua aja nih bos. Kita riding santai ke jembatannya seperti biasa. Kita bakal gaskan, semoga gak hujan ya dong. Karena kemarin tuh manis galungan, kitanya bawa CB wih. Dan sekarang kita bawa Sky dan si Viz Air. Wih, nah kali larinya Sky ini sih baru habis restorasi kemarin pada bagian mesinnya. Itu udah enak sekarang wih. Kemarin habis ganti kru as, ganti apa lagi ya, ya banyak lah pokoknya. Udah banyak pengeluaran tak terduga aja Sky ini wih. Oke, jadi apa kabar kalian yang nonton? Jadi semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan selalu ya. Dan semoga hari-hari kalian tuh menyenangkan. Jadi di hari ini bertepatan hari raya juga di Bali, yaitu Manis Kuningan boy. Yang dimana itu kalau di Muslim tuh kayak lebaran ya. Kayak lebaran tuh, ada jalan-jalannya tuh, klasik tuh sih. Di momen pada hari ini biasanya orang-orang banyak yang jalan-jalan. Ada yang San Mori, bertepatan sekarang hari Minggu ya. Kali ini kita ride bareng Dode. Dan di Kintaman itu udah ada pasukan dari teman-teman Scoot Market ya. Ntar kita bakal ketemu. Karena mereka tuh berangkatnya jam 4 pagi subuh boy. Sedangkan aku nih jam 8 lewat ya. Biasa anak muda kan ngaret gitu ya. Anak muda biasanya ngaret emang bos. Ini kalian tim ngaret apa tim on time nih? Coba komen di bawah. Moga kayak gak ada masalah ya lagi ya. Biasanya ada aja sih masalah, gak ngerti gak bu. Apakah ini derita membawa Vespa bore up? Kayaknya sih gitu ya, kalau kita udah main mesin tuh ada aja masalah di jalan sih. Mulai dari masalah terkecil sampai masalah terberat tuh ada gue. Pasti ada. Apalagi kalau beramai itu kan teman-teman ada aja masalah biasanya. Jadi di sini ada pasukan-pasukan gabur sebalik ya. Nih user ini kebanyakan Scoopy, Beat, jadi dominan Honda lah boy. Ini motor-motor ngebers-ngebers di Bali nih ganteng-ganteng banget boy. Ini udah lumayan dominan ya menggunakan apa namanya? Velg-velg CNC. Oke, modifannya udah nggak terlalu norak-norak abis. Kayak 2 tahun yang lalu tuh masih agak sedikit kelihatan norak sih. Ini kayak ini kan udah proper ya, segala macam lah, udah no counter lah ya. Dan juga nih racing menggunakan helm pinknya sih gue, mantap memang nih. Nah yang di depannya ada style road race nya Kemudian ini ada motor apa nih, motor custom lagi bro. Ada Scoopy. Ini namanya Mitsuki ya, Mitsuki official. Ya lumayan rame lah kali ini. Ada Vario.
dan Scoopy yang banyak nih boy. Dan ini ada yang motornya bubul sih, flex. Jadi terpantau ramai banget dari depan ke belakang nih full motor, kenapa racing semua sih, klasik kelirak. Ini kita kali ini ikutan bawa Matic boy. Kalau bawa Rx pasti Willy dah nih cik, keluar aja me cik. Woi, dicabut malah orang kle. Woi, dicabut malah orang cik. Kle jahat orang-orang lu kle, nggak boleh kan gitu cik. Mending cabut bilang, mending cabut dapat, kalau cabut jatuh orang kan bahaya aja. Oke, okay. Panjang kali barisannya sih. Touring bawa rapat racing, dadan selasa bergetar cuy. Gila. Oke, kita langsung cuskan ya, karena teman-teman udah pada nunggu tadi sih. Oke boy, jadi sekarang kita udah berada di jembatan ya, Clay. Masih ramai sih kayak kemarin nak. Anjir. Cuman nggak terlalu ramai banget karena mungkin masih pada di jalan ya. Nanti sore atau siang nanti pasti bakal ramai banget boy kayak kemarin ya. Ini udah ada yang mulai wili-wili sih kayak gini nih modelnya. Ajum-ajuman gitu loh, Clay. Anak muda. Dan depannya ada MX King yang dimana standarnya aja udah ganteng boy. Dan di sini ada pasukan-pasukan ngabers juga ya, lagi nyantai ya. Oke, ini ada Fish Air Albino cek. Fish Airnya itu warna putih ya. Oke. Mana nih teman-teman lagi ya? Kayaknya masih di Kintamani ya. Oke, kita gaskan. Tapi kita mandi langsung ya. Mana nih kuliah rame sih, bagian timur ternyata rame cok. Sini ada orang-orang bayar ya bos ya. Terpantau ramai banget cek daerah jembatan ya. Oke, kita gaskan menyusuri area kita mandi ya, kita nyari teman-teman ke market bos. Entah di mana mereka, kita minta share lock ya. Oke boy, sekarang kita sudah sampai di kawasan Kintamani ya. Dan kita udah ketemu nih bareng teman-teman dari Street Market nih, ada Ralit dan Edo. Itu udah Dodi sih. Jadi ini teman-teman katanya masih di belakang ada problem motornya. Dan kita sedikit agak sedikit telat nih boy, karena tadi ada sedikit masalah dan hambatan di jalan ya. Oke sobat, jadi kita mau relax nyantai di sini ya, mendinginkan mesin, kalian stay tune terus di 7 sini. Oke boy, jadi
teman-teman udah pada komplit ya, ada Gesarta, ada Gio, Romagus, teman-teman dan lain-lain, ada Rizky, Scoot Market. Jadi udah pada komplit nih mas. Tuh jalanan sih kleng. Ini yang di depan nih, Vespa ini semua pakai pelek forward sih. Kalau ketemu jalanan gini, bahaya nih mas. Bisa-bisa rungkat ya. Tapi kalau harus aman sih. Ini Dode sendiri bawa bis air, polusi udara banget bro. Oke mas ya, kita gaskan lagi. Kali ini kita udah sampai di Kintaman ini guys. Cuman kita langsung ke jembatan lagi ya. Kita nyantai ya tuh di jembatan boy. Ngapain tuh arek-arek sih? Ini ada si Rangga motor yang kemarin berban tuh cik. Wih, pelak-pelak forget nih mas. Dan di depannya ada Indo mas. Dan paling depan ada kurir. Lega banget sih kan ngelewatin jalanan berlubang tuh mas. Wah lega kali ini. Oke kita nyantai aja di jalan ya, biar gak terlalu panas. Mestinya ntar overheat lagi takutnya sih. Dia teman-teman pada nyantai semua sih. Ini kayaknya kalau ambil foto dari sini bagus kali nak. Oke, kita mau nyari tempat untuk nyantai. Mana ya? Ini market ya. Siapa tuh yang hidupin? Semua pernah hidupin backfire sih bang. Kita nyantai di sini mas ya. Oke guys, jadi ini kita lagi nyantai di jembatan ya. Ini kita di minimarket. Ini teman-teman pada di sini. Kita keliling-keliling sedikit, weh. Kita cek-cek. Ada atraksi apa aja sih di barat? Biasanya ada orang yang standing-standing dan terbang gitu loh, guys. Oke, jadi terpantau di sini ramai anak-anak
motor ya pada umumnya gitu. Sama kayak hari raya biasanya, boy. Ya biasa lah. Wih, ada yang standing depan sih. Kita harus merekodnya, boy. Oh, ini deh, cik, kayak Willy dengan santai ya, no? Woi, standing dan terbang, cok. Depannya juga ada lagi. Ya, sama seperti yang kita bilang tadi. Ini biasanya ada aja orang-orang kayak gini, woi. Ini modelnya, bos. Ini contoh kecilnya ya, Clank. Kok kocong deh, Ci. Wili-wili itu, nak. Oke, kita gas. Mantau lagi, Mas, ya. Udah yang bayar. Ya, orang-orang random lah semuanya, cok. Gak ada yang benar-benar santai, cik, weh. Anjir lah. Oke. Dan terpantau di sini banyak gadis-gadis, sih, gadis-gadis desa ya, yang hancur di kota itu, anjir. Nih yang tadi Willy itu, cok. Dan di sana tuh ada teman-teman semua lagi nyantai ya. Di atas. Ini ada yang Willy ngumpet nih, cok. Anjir. Bahaya tuh, Mas. Janganlah kayak gitu. Kalau Willy itu selo gitu loh. Ini tadi yang Willy kayak pocong nih, cik. Kita cek ya. Ini kayaknya ada yang jatuh, Mas. Saya menggunakan knalpot samlong ya. Layar menggunakan chopper, Mas. Bahkan kita santai ya. Ini ngapain nih? Siap deh. Nih bocil-bocil anak-anak motor ya. Kita bentar-bentar lagi, Mas. Nih, asik sih. Anyway, di sini terpantau ada Ereking-Ereking dan Ninja pasukan dua tak yang lagi nyantai ya, melihat para user-user patak yang lagi ugal-ugalan, weh. Oke, ini kayak mau Willy nih, bos. Kita cek lah, mana nih Willy-nya gak ada, weh. Oh, udah mulai, Ci. Weh, standing dan terbang ya, cok. Eh, bahaya tuh, Mas. Sama ada contoh dia. Udah, terus sini ya, Mas. Udah bosan gue, Cik. Kita kembali nyantai aja ke base ya. Apa? Oh, stiker?
Nenek bro. Halo. Kita guys. Lai. Lai apa? Lai konten. Oh. Mulutnya di zoom dulu. Apa tuh? Oh, udah jeda aja. Nih bro ya, bagi ya. Iya. Yuk, tadi. Yuk. Kita kembali santai, Mas. Kita ke base ya. Banyak teman-teman yang mungkin tadi nyapa enggak kedengeran karena aku pakai headset, boy. Karena sekarang posisinya aku lagi pakai headset, jadi sorry banget buat tadi yang nyapa ya nggak sempat aku respon gitu. Bukan maksud gimana. Oke, kita parkir dulu sini ya. Kita mager dulu, Mas. Oke, sebelah selatannya ada motornya Rizky, kemudian sini ada motornya Ade. Ini motornya Pralit. Itu motornya Mang Bagus. Gio, bukan Gio. Gio motornya tadi jebol katanya, boy. Itu motornya si Edo yang pink dia, sama yang biru tuh motornya Gusarta. Hijau dia, apa biru tuh. Oke sobat, jadi kita mau nyantai dulu sini, kalian stay tune terus YouTube channel. Oke boy, dan ini teman-teman lagi pada nyantai semua sih. Lagi pada ngantuk nih, soalnya anak-anak nih berangkatnya itu jam 7 pagi, boy. Bukan jam 7, jam 6 ya. Ini ekspresi-ekspresi ngantuk di semuanya bosnya. Ada Rizky yang lagi mantau cewek desa hancur di kota. Dan itu ada Ade. Ini ada Ido yang lagi mantau leb-lebannya yang sedang ditangkar ulang. Itu ada Rangga yang lagi ngelel, bos. Oke, bawah tuh ada pasukan zip ya. Oke, kita mau nyantai dulu sini, kalian stay tune terus di YouTube coba channel. Jadi kali ini kita udah TW ya. Capek kali sih. Panas ya mungkin ya. Gara-gara panas berujung capek nih guys. Ini ya, teman-teman pada di belakang cuk. Motornya warna-warni kita semua nih. Kita mencari tempat tempat nyantai lu ya. Tempat melakukan sinematik. Bakal di manakah kita? Ini di atasnya kayaknya ada tempat free sih, yang santai ya. Oke boy, ini ada apa nih, ramai, ramai banget cuy. Woi gila-gila, ramai sih. Thank you.
Oke, okay, sekarang kita lagi nyantai ya di sini ya. Dari mana, Bro? Dari Buleleng. Buleleng mana? Buleleng Taman. Bunga Tambahan. Ya, ya. Oh, dekat ya. Be balap. Hari ini kita nyantai di sini bareng teman-teman. Kita mangko dia. Jangan lupa ngubak di Baldis. Gimana? Ngubak di Baldis. Wih, enak kawitan sih. Iya, kawitan dong. Mantap, Bang. Wih, ada yang wheelie sih, standing udah terbang. Eh, wes itu motornya, Bro. Bahaya tuh, bahaya. Ini bro-bro dari Singaraja. Kemana ya tadi ngubak nih? Ke Dugel. Sekena ngorto udah nge-lag. Nge-lag gitu sih. Ini motornya Gus Arta dan itu motornya Ido. Ini motornya jebol ya? Boiler saya mati, Bos. Jebol skip lu, Bos. Tangan-tangan saya, Bos. Boilerku baru kemarin jadi, Bos. Suka sana, Bos. Kencang-kencang kali, Ci. Gimana, Mas? Halus. Sek. Dester semeton. Bos, ininya, Bos. Apa, Mas? Resletingnya, Mas. Oh, lupa aku, Ci. Burungnya keluar, Pak. Nah, aman, Mas. Ada pengamannya nih. Ya. Ini memang bagus. Harus bisa dibalas air dong, Pak. Dan lokasinya. Wih. Artinya apa, Mas? Hah? Arti apa, Mas? Pankret. Oke, Boy, jadi kita lagi nyantai-nyantai di sini. Dan mungkin kita bakal balik ya. Oke, sobat, jadi mungkin demikian video vlog santuy kita kali ini. Jadi semoga bisa menghibur kalian ya. Meskipun enggak jengat-jengat kayak kemarin loh. Kayak pas bawa CB. Tapi ya lumayan rame lah hari ini. Oke, sobat, jadi sekian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini teman-teman dari Scott Market nih semua, Ci. Ini ada Rizky yang lagi mantau keberadaan wanita lokal gadis desa hancur di kota, Mas. Oke, jadi ini dia teman-teman dan motornya. Pamit undur diri, see you di next video. Peace.